Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi sekarang gue lagi masih di kuliner. Dan ini hari terakhir. Dan yang gue bilang waktu itu sama lo orang yang gue penasaran banget sama makanan itu, ini nih, nasi goreng kambing kebon sirih. Jadi tadi gue bungkus, harganya 37.000. Banyak sih nasinya. Tuh, ada kambingnya juga itu. Ya iyalah ya, kambing pasti ada, orang nasi goreng kambing. Jadi kan ini kan ada, tempatnya kan agak jauh nih. Harusnya kan di kebun sirih kan. Gue udah lama banget pengen nyobain. Cuman, karena berhubung jauh, jadi gue gak ada kesempatan lah untuk nyobain gitu kan. Terus kemarin pas gue lewat, waduh ada. Jadi pas gue udah beli si gudegnya, pas gue muter lagi itu gue baru ketemu ini gitu loh. Ya udah akhirnya, hari ini gue pengen cobain gitu. Dan sorry nih suara gue lagi serak-serak, soalnya lagi batuk sama pilek. Sama ini nih, gue beli bagoja, bakso goreng gajah. Itu rame banget. Tapi ini kali ini gue belinya yang bakso ayam udang. Harganya per buletnya itu tuh 13.000. Gue beli 2. Jadi bentuknya begini. Jadi biasanya banyak dijual juga sih di tempat kayak bakmi gitu. Biasanya berapa lah gitu harga, cuman ini memang agak mahal mungkin karena ini kan festival ya, mereka harus nyewa tempatnya, jadi makanya agak mahal. Sama dengan cabenya. Cuman tadi begonya adalah gue lupa bawa tempat cabenya. Ayo ya sudahlah ya. Jadi nanti kita gampang deh gimana caranya bisa diatur. Dumping juga. Jadi suara gue agak-agak basah, serak-serak basah gimana gitu. Lagi musimnya kurang bagus sih kayaknya ya. Jadi bawahnya pengen batuk. Sebelum makan doa dulu ya. Amin. Makan ya. Ini sih, aduh. Ini sih menggelegar banget loh, coba dulu ya. Mantosan, enak. Pas tadi gue bungkus ini, terus gue apa namanya, gue buka, wangi banget deh, wangi banget. Ini cuman makannya gimana ya, banyak nih. Ini yang dikasih kuahnya dikit ya. Ini kasih kuahnya dikit, cabenya kayaknya enak. Cabenya mirip ini deh, mirip kayak sambal cakwe. Mirip. Bersin dulu ya. Seperti biasa gue dapetnya tempatnya yang gak di luar gitu, biar gak terlalu crowded. Di dalam tuh tempat duduknya banyak banget, kosong. Tapi panas, jadi dia gak ada kayak talangnya gitu. Jadi orang gak pasti gak mau duduk lah ya. Itu tempatnya panas soalnya. Jadi banyak orang pada duduknya di luar-luar gitu. Malah gak shaking. Wow, anginnya kenceng. Ini nasi goreng, gue belum pernah nyobain. Dan hari ini gue baru nyobain. Gue udah gak sabaran, cobain ya. Apa ya? Kalau menurut gue pertama kali yang gue rasa itu lebih ke asam. Asamnya dari mana ya? Iya, pertama kali masuk mulut tuh dirasanya asam dulu. Enak nih banget. Mana
manisnya nggak begitu manis. Iya, manisnya nggak begitu manis. Meskipun dia warnanya coklat, kan warna coklat begini. Dan dia pertama adalah daging kambingnya itu dia ngerasa banget bumbunya. Terus banyak sih di nasinya banyak. Gue pikir tadi dikit, ternyata banyak juga. Coba lagi ya. Gue kurang yakin sama rasanya gitu. Asinnya pas banget, dia gak terlalu asin. Pertama kali yang gue masuk itu adalah asem. Enak. Dan berminyak banget sih, berminyak. Dan kambingnya itu empuk banget. Jadi kambingnya udah potong-potong gitu. Banyak. Gede-gede sih potongannya. Empuk. Pas gitu empuknya. Jadi lu masih bisa untuk gigit gitu. Maksudnya. Dia ada kasih acar. Cuman gue dari penampakannya kok kurang meyakinkan ya. Coba ya. Gue gak mau campurin nasinya dulu sih. Kita ini dulu. Hari ini hari terakhir, jadi ya harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Ini tadi 26 ribu, beli 2. Nasi goreng 37, minuman 8 ribu. Ini acarnya, acarnya unik sih, gue belum pernah lihat acar begini. Kayak dicabein gitu, oh campur cabenya kali ya? Acarnya dikasihin cabenya. Boleh juga sih. Begini boleh lah, enak. Nah. Tapi acara gue kurang suka sih, jadi makannya begini aja. Bisa kata aja kali ya. Tuang aja lah. Pedes-pedes asam gitu sih acara, jadi ya melengkapi sebenarnya sih yang sama nasinya. Dan tiba-tiba muka gua ada jerawat dong, sebel banget deh. 1, 2, 3. Ini nasi gorengnya dia asamnya dari mana ya? Kayak ada rasa asam apa ya? Dan dia royal sih ngasih sap kambingnya. Enak. Bakwannya. Ini bakso gorengnya enak. Wajar dia rame. Pertama, kalau yang biasanya gue makan bakso goreng, memang sih harganya kayaknya 5 ribu, mungkin 8 ribu atau gimana ya. Tapi dia dalamnya tuh kopong. Nah, kalau ini tuh, dia kan bakso buah tapi dia bening-bening gitu kan. Cuman, dalamnya tuh empuk banget, dan berasa banget udangnya, dan luaran itu tuh crispy, tapi bukan crispy yang sakitin mulut gitu loh, tapi crispy-nya tuh enak banget. Enak. Boleh. Ini kayak begini bisa gak? Aduh.
belinya kan yang bakso udang ayam satu sama bakso udang ayam udang. Cuman yang ayam belum ada, adanya barunya yang bakso gajah yang gede banget. Bakso gajahnya tuh gede banget, harganya 39.000. Terus kalau yang kecil yang ini yang gue bilang kan gue beli bakso goreng ayam udang 13.000. Kalau bakso ayam bakso goreng ayam doang itu 8.000 harganya. Gue nggak beli, nggak ada yang ayam doang, gue belinya ayam udang. Tapi enak banget, Bagoja namanya. Ya. Gue pikir biasa aja sih gitu, paling bahkan gimana gitu ya. Bener. Enak. Lo di gua di sini tuh ada beberapa makanan yang oke, mahal dikit tapi worth it untuk dibeli, tapi ada yang mahal tapi pas dicoba biasa aja. Gua sih belum nyoba semua sih. Kan kalau gua udah keliling, gua lihat harga, kayaknya ini worth it dengan 37.000, dagingnya banyak, enak. Apalagi yang si Bagoja ini, bakso goreng gajah. Sumpah nih enak. Gua jarang bilang bakso goreng enak. Ini enak. Empuk, terus dia tidak berminyak. Dia empuk tapi nggak berminyak. Padahal digorengnya di minyaknya itu. Untuk orang yang bilang ada di komen-komen banyak banget, kalau makan dikunyah dong. Atau ya kalau nggak dikunyah masuk mulutnya bagaimana? Pasti nggak bisa dong. Itu pas itu gue makan selalu dikunyah men. Bukan yang gue langsung telan. Kalau kagak dikunyah masukinnya gimana? Pakai air masukinnya? Nggak mungkin. Begitu. Nih gue lanjutin makan yang si ini nih, baksonya. Wah, mantep. Hmm.
bumbunya pedes banget kayak buat bocah gue enak. Juga pedes lagi. Banyak isi beli dua. Ini sih buat nonton besok enak banget deh. Buat nyemilan perfect. Kayaknya gue mau beli lagi deh. Enak banget. Di gado gilanya enak banget. Oke guys, thank you udah nonton video gua. Pokoknya yang mau nyobain nasi goreng kebon sirih, yang mau langsung di kebon sirihnya pun oke, karena rasanya enak. Pasti sama gitu loh rasanya. Terus si Bago Jayun, tapi gua enggak tahu dia jual di mana. Tapi ini halal karena ayam dan udang. Enak banget. Jadi harus banget kalian kalau misalnya lagi ketemu bakso goreng namanya Bagoja, harus banget beli. Oke, okay, thank you udah menonton video gua. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Thank you ya. Bye.